Oke, ini kita akan QC mesin sosis ya, tipenya SATF SF260. Nih, kita lihat dulu tuh, dia ada ini ya, corongnya buat masukin ke plastiknya. Oke. Bagus ya. Ini yang elektrik. Ada yang tipe manualnya. Kita akan tes nyala ya. Sebelumnya dia ada ini nih. Pertama ada tiga. Kita disesuaikan dengan produknya, besar kecilnya. Siap. Terus dia kalau ada yang nyangkut-nyangkut nih. Kalau dia nyangkut-nyangkut ini kasih ini. Ya, kodokannya. Oke. Kalau mau ganti tinggal puter. Nih. Bang, puterin itu, Bang. Nih ya, kalau puter ganti. Kita lihat ininya dalam, mau kalau mau masukin adonan. Pasin, pasin. Oke. Tarik. Hop, putar. Set. Oh. Bagus ya. Mantap. Mantap. Oke, kita akan tes nyala. Masukin lagi. Oke, ini kita akan tes nyala. Ayo bang, 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 yuk tes nyala. Yang penting ini diputar dulu. Yang berarti stopnya. Stopnya harus diputar. Ini ke satu. Ya. Untuk speednya, jet speednya, kecepatannya. Kecepatannya. Ya. Berarti semakin ini apa? Diputar. Yang di dalam ya, yang ini ya. Cepat atau turunnya ini speednya di sini. Berarti keluarnya juga cepat ya. Terus. Terus ini untuk up sama down. Up. Ya. Oh itu. Yang up ini untuk naik. 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 Yang down ini untuk turun. Turun. Coba di up dulu. Oh dia agak-agak naik ya. Ya. Coba. Tuh. Coba turun. Enggak ya. Enggak kelihatan. Kelihatannya di dalam. Iya. Dalam. Oke. Kita akan ukur dimensinya. Oke. Mana dulu? Ini ya dimensiin aja lah. Oke, ini dimensinya sekitar 50. 50. 52. Untuk tingginya sekitar. Itu sama kaki ya, Bang. Itu sama bawah. Sekitar 120. Oke, 120. Untuk lebarnya sekitar 80 sentian, 90-an. 70-an. Itu dong. Sama ini. Iya. Enggak lebih dimensi mesin. Kalau dimensi mesinnya ada, cuman dia cuma 40 senti. 40. Iya. Oke ya, 40 ya. Sih.